Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Selamat pagi kepada semua anak-anak tahun 5 cerdik. Saya harapkan kamu semua dalam keadaan baik, sihat wal afiah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini adalah tajuk bidang akidah yang kita telah pelajari pada minggu lepas, iaitu nama Allah Al-Hasib dan nama Allah Al-Malik. Kali ini kita sambung sedikit part 2 ataupun bahagian kedua dalam beriman dengan nama Allah Al-Malik dan nama Al-Hasib. Baik, kita akan tengok kepada kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Kita tengok dulu sebelum pergi kepada isi pelajaran kepentingan, kita lihat kepada objektif apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Baik, yang pertama anak-anak akan dapat menghuraikan kepentingan beriman nama Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Yang kedua, menyatakan bukti keimanan terhadap Allah Al-Malik dan Al-Hasib. Kita pergi dulu kepada kepentingan beriman nama Allah Al-Malik. Baik, kepentingan beriman nama Allah Al-Malik. Yang pertama, kita akan berusaha menjadi manusia yang bersyukur dan meninggalkan sifat sombong. Kena ingat, bagaimana kita ni sekiranya menjadi hamba yang bersyukur kepada nikmat Allah, maka Allah akan tambah lagi segala kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan meninggalkan, dan automatik kita akan meninggalkan sifat sombong tersebut. Dan sekiranya kita tidak dapat meninggalkan sifat sombong itu, maka Allah tak akan tambah nikmat kepada kita. Kalau Allah tambah nikmat sekalipun, itu bermakna Allah akan menjauhkan kita daripada segala kenikmatan beribadah kepada dia. Baik, yang kedua, kita akan sentiasa menghargai alam yang dikurniakan oleh Allah. Setiap apa yang Allah ciptakan kepada kita di sekeliling kita adalah untuk kita berfikir dan mensyukuri segala apa yang Allah beri. Bukan untuk kita merosakkannya, bukan untuk kita mensia-siakannya. Semuanya adalah untuk kita rasa syukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, menyedarkan kita bahawa kita adalah makhluk Allah yang lemah dan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Baik, dan sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Kena ingat, kita ni hamba yang lemah, hamba yang tak ada apa-apa pun, yang akan sentiasa mengharapkan pertolongan dari Allah. Baik, apa bukti kita, bukti keimanan kita terhadap nama Allah Al-Malik? Kita kena sedar, walaupun kita ni kaya ke, miskin ke, pandai ke, tak pandai ke, kena ingat, segala kekayaan dan kecerdikan yang ada dalam dunia ni hanya hak mutlak Allah. Sebab tu kita kalau pandai sikit, janganlah rasa sombong dengan kawan-kawan. Sebab apa? Sebab yang maha bijaksana ni siapa? Hanyalah Allah. Baik. Yang kedua, saya akan lebih tekun dan berdoa sebagai tanda beriman kepada Allah. Kena ingat, bila mana kita yakin dengan nama Allah Al-Malik ni, bahawa kita akan apa? Kita akan sentiasa lebih bertambah-tambah ibadah kita, bertambah-tambah doa kita kepada Allah sebagai apa? Tanda syukur, tanda kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, saya akan memelihara kebersihan dan keceriaan persekitaran kita. Baik. Dalam kelas biasanya apa? Biasanya cikgu selalu cakap sebelum masuk kita mulakan pelajaran, cikgu cakap apa? Cakap jangan biarkan sampah rata-rata, bersihkan sampah bawah meja, betul tak? Semua itu adalah sebagai cara untuk kita menjaga kebersihan dalam kelas.
apatah lagi kebersihan alam sekitar, kawasan perumahan kita, kawasan taman kita, kawasan sekolah, jalan raya dan sebagainya. Semua itu perlu kita jaga kebersihannya dan keceriaannya biasa sentiasa ceria ya, kawasan yang kita jaga itu. Dilihat pula pada kepentingan beriman dengan nama Allah Al-Hasib dan bukti keimanan kepadanya. Baik, yang oranye ni adalah kepentingan, yang purple ni adalah bukti keimanan kepada nama Allah Al-Hasib. Baik, kita letak ni, kita lihat yang pertama, kotak pertama ni. Meletakkan Allah sebagai pelindung dan penolong. Kepentingan dia beriman dengan nama Allah Al-Hasib. Baik, kenapa? Bila kita letakkan Allah sebagai pelindung dan penolong, maka tawakal kita dan ketukunan kita untuk terus berusaha akan sentiasa bertambah. Dan bila usaha kita bertambah, kita akan sentiasa berdoa kepada Allah. Biar Allah bantu kita dalam setiap usaha yang kita lakukan. Tidak kira lah dalam usaha untuk kita belajar, usaha untuk kita bekerja, usaha untuk kita membantu mak ayah dan sebagainya. Baik, yang kedua, berusaha melipat gandakan amalan. Bila kita dah yakin betul dengan Allah, kita akan berusaha untuk melipatkan gandakan amalan kita. Bagaimana? Menunaikan ibadah fardu, solat lima waktu dan sebagainya, menunaikan dengan tekun sebaik-baiknya. Lagi baik jika dapat menambahkan amalan-amalan sunat supaya apa? Supaya kita ni dapat lebih amalan tu, pahala Allah akan bagi lebih dengan kita melaksanakan ibadah fardu dengan ibadah sunat tu. Kalau dapat dua-dua kita laksanakan, insya-Allah Allah akan ganjarkan kepada kita pahala yang melimpah ruah. Baik, yang ketiga, menghargai masa. Kita akan lebih menghargai masa. Bagaimana nak menghargai masa? Tidak menghabiskan masa dengan perkara yang sia-sia. Dengan itu, bila tak penuhi perkara sia-sia, kita akan penuhi masa tersebut dengan perkara yang berfaedah, paling tidak menghadiri majlis ilmu. Kalau kamu sebagai murid sekolah rendah, apa yang kamu buat? Saya kamu main-main tak salah, tapi biarlah kena pada waktu dia. Pastikan jadual kita disusun dengan elok agar masa kita tidak dihabiskan dengan begitu sahaja. Baik, yang keempat, meninggalkan maksiat. Yang meninggalkan maksiat, bila kita meninggalkan maksiat, automatik kita akan tak ada dosa lah. Tak ada akan melakukan dosa. Kalau terbuat, insyaAllah kita Allah membuka pintu taubat kepada kita agar kita sentiasa bertaubat kepada ni. Dosa kecil, nak hilangkan dosa kecil macam mana? Ucap astagfirullahalazim pun dah menggugurkan dosa-dosa. Kalau tahu dosa besar, kita perlu kepada taubat nasuhah. Baik, senang je. Jauhilah pergaduhan serta memelihara aurat dengan sempurna. Kalau kamu yang lelaki-lelaki biasa keluar rumah seluar pendek, mulai sekarang cubalah berpakaian seluar panjang. Jangan mendedahkan lutut kamu tu. Lutut tu aurat. Kamu dah jumpa darjah 5, lagi-lagilah kena jaga aurat tu. Sama juga murid perempuan, pakailah tudung dan pastikan pergelangan lengan kamu ditutup. Pakai pakaiannya dengan dia panjang dan tidak ketat. Sebab apa? Itulah, bila kamu pakaian yang tidak menutup aurat, itu maknanya kamu sedang melakukan maksiat. Boleh faham semua tu? Okey. Lepas ni, saya akan berikan link untuk kamu lakukan tugasan dalam Google Form. Mudah sahaja, ustaz akan tulis soalan dan jawapan ni semua adalah dalam slide-slide yang ustaz berikan kepada kamu ni. Untuk cari jawapan, kalau dah dapat buku teks,
Ustaz akan berikan dalam mesin WhatsApp muka surat berapa ya. Okey, ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.